Simmers, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal bahas SimCe Season 5. Nah, buat kalian yang belum tahu, SimCe Season 5 ini udah start mulai 1 minggu yang lalu dan sekarang ini udah day ke-7 yang artinya ini adalah hari terakhir. Di sini aku nggak akan bahas tentang semua tesnya karena aku lebih terbiasa untuk skip pakai SP atau bayar pakai SP gitu. Jadi di sini aku bakal bahas tentang semua price yang ada di SimCe Season 5 ini. Nah, aku bakal mulai dari price yang terakhir sendiri. Kita bakal ngedapetin Sunfire. Ini kita dapat 2 tipe warna, putih sama warna grey, dan juga kita ngedapetin price yaitu Stone Fountain. Dan kita juga dapat 2 tipe warna, putih sama warna grey. Kemudian kita dapat outfit yang bagus banget. Kita dapat outfit yang super bagus yang temanya tuh gardening. Kalau misal yang kemarin tuh kan temanya lebih kayak teenager. Nah, ini itu temanya lebih yang ke gardening dan ini tuh bagus banget, aku suka banget. Untuk Sims cowok maupun cewek tuh kita dapat semua outfitnya. Sekarang aku juga bakal bahas ke kalian tentang price yang sebelumnya. Nah, di price yang sebelumnya ini kita juga bakal ngedapetin price yang bagus banget juga tentunya. Kita ngedapetin Oak Arch dan ini juga ada 2 tipe warna, warna coklat sama warna putih. Dan juga kita tuh ngedapetin yang half juga tipenya. Jadi yang tadi tuh kayak penuh gitu yang full dan ini juga ada yang half gitu yang setengah. Dan juga ini kita kayak ngedapetin tanaman-tanamannya gitu dan ini tuh bagus banget. Bener-bener temanya tuh yang gardening. Pokoknya semua price yang ada di SimCe Season 5 ini tuh gak ada yang jelek, semuanya bagus. Menurut aku emang The Sims Freeplay setiap ngasih price event ataupun SimCe itu semua price-nya, hadiahnya tuh bagus semuanya, gak ada yang mengecewakan gitu menurut aku. Jadi kayak selalu up to date semua price-nya yang dikasih sama The Sims Freeplay. Dan sekarang kita akan geser lagi ke price yang pertama sendiri. Kita geser-geser sekarang. Di price yang pertama sendiri ini kita juga bakal ngedapetin price yang bagus banget dan kita dapet tanaman. Tanamannya itu sebenarnya kayak agak sama sih menurutku sama tipe tanaman yang ada di price-price sebelumnya. Aku lupa nama event atau questnya tuh apa. Pokoknya ada semacam tanaman kayak gini. Tapi ini lebih ke yang gardening lagi gitu dan kita dapet 2 tipe warna juga, warna abu sama warna putih. Tapi ini menurutku lebih ke warna hitam sama abu bahkan. Dan sekarang kita juga bakal ngedapetin 2 tipe lampu dan ini tuh kayak lampu-lampu yang ada di outdoor. Terus kayak ini tuh menurutku bagus banget semua price-nya. Ya, jadi segini aja semua price-nya dan ini semua price-nya bagus banget. Kalian pokoknya harus nyelesain SimCe Season 5 ini dan harus banget ngedapetin semua price-nya karena untuk ngeulang SimCe yang sebelum-sebelumnya juga kayaknya bakal lama dan aku nggak tahu kapan bakal diulang sama The Sims Freeplay. Semoga kalian semua beruntung dan mendapatkan semua price-nya. Segini aja video dari aku. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video aku. Jangan lupa untuk subscribe. Please subscribe, subscribe, subscribe. Like, comment, and share. Bye, see you on my next video.